kita mau makan masakan Manado yang pastinya bikin kalian lapar. Ulala, kita mau makan siri pari dan rahang tuna bakar rica-rica nih guys. Hai guys! Restoran namanya Rumah Rica, tepatnya di daerah Puri, Jakarta Barat. Dan ini memang sangat terkenal dengan makanan yang kaya akan rempah. Bukan lagi ini makanan semuanya tuh enduh banget. Ini masakan Manado yang terkenal banget di sini ya kan? Benar. Contohnya yang ini nih. Ini adalah cakalang kuku rabe. Kuku rabe. Yaitu ini adalah kuku rabe itu dia dibakar, kemudian dirobek-robek, rabe-rabe dirobek-robek. Rabe-rabe ya. Oke. Benar. Kemudian yang ada ini adalah rahang tuna bakar rica. Bumbu cabenya tuh lihat guys, langsung nampolin guys, ya kan Edun juara ini ya. Kemudian yang ketiga, kita punya sirip pari bakar rica. 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 Pokoknya kita hari ini konsumennya rica-rica. Oke, lanjut adalah ini favoritnya. Favoritnya Encer. Ini guys, ini adalah Cumi Woku. Jeng. Dan ini bintang utamanya adalah kerapu buah asam. Oh guys, lihat ini masih hangat banget guys, fresh banget. Terus kuahnya juga kayaknya endol banget. Ini aromanya guys, langsung tuh masih ngebul. Sini Ces. Gini nih cara makannya. Oke. Okay. Cakalangnya ditabur di atas nasi. Sekarang aku mau ambil cuminya ya guys. Gue juga mau cuminya ya. Nih. Jangan dihabisin. Enggak, tenang. Kalau cumi dihabisin melulu. Tenang bos ya. Gitu. Udah aku siapin tuh bos. Ngebul guys ya. Cuminya masuk sini. Yes. Sambal dabu-dabunya naik ke sini. Terus ikan cakalangnya naik sini. Nah ini dia baru jadi nasi campur Manado yang top banget. Juara. You gotta go and get angry at all of my mistakes. You know I try, but I don't do too well with apologies. I hope I don't run out of time. Mau cobain itu? Gak bisa ini dibiarkan ngelamun begitu aja. Waduh, angkat Mas Dimas, angkat. Ini daging semua guys. Guys, tuh lihat ya ini. Tuh. Permukaan dagingnya sudah dilumuri oleh sambal guys. Jadi ini alangkah pasti mesra banget nih di mulut guys ya. Benar. Kita cobain ya. Guys tuh lihat. Merolok guys dagingnya guys. Cobain ya. Sambalnya juga juara. Oke. Cobain dulu ya guys. Wow, rahang tunanya gurih, pedas, dan gak bau amis sama sekali. Pedas bumbu rica bikin nagih banget. Pedasnya itu bikin kayak patah hati gitu loh. Kenapa patah hati? Karena walaupun pedas, aku ingin tetap membongkar bongkahan-bongkahannya ini guys. Tuh. Wah, ini daging semua loh, bayangin gak sih? Ini rasanya bukan main guys. Nyam 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 nyam. Daging rahang tunanya itu juga banyak banget. Rasanya empuk dan lembut. Menyatu dengan sambelnya dan bikin kita lapar banget. Sekarang kita juga punya yang namanya sirip pari bumbu rica. Nih, sama seperti tadi tunanya. Sirip pari itu isinya daging semua. Tuh. Pakai ini. Pakai dabu-dabu. Mari kita makan. Ini first time Inces cobain sirip ikan pari nih guys. Apalagi dibakar dengan bumbu rica kayak begini. Beuh, rasanya nguna abis. Jadi guys, ikan pari itu teksturnya agak lain daripada ikan-ikan lainnya. Bener, kenapa Mas Iman? Ikan pari itu lebih legit daripada ikan-ikan yang sering kita temuin. Dia itu seratnya tuh kayak satu arah gitu loh seratnya. Seratnya tuh kayak tertib. Dan ini enak banget guys. Aduh, yang pedasnya bikin seneng. Nah, sekarang kita cobain guys. Kepala kuah asam. Benar. Kita seruput dulu ya guys, seperti apa rasanya. Bismillahirrahmanirrahim. Duh Gusti, kuah asamnya gak bercanda. Dia punya rasa bikin seger banget. Jadi pengen nyeruput terus. Kita akan cobain kepalanya. Nah, kepalanya juga ini. Dagingnya banyak banget, guys. Pakai tomat. Kuahnya dong, kuahnya Mas Dimas.
Sekarang kita cobain dulu ya guys, tuh dagingnya. Ternyata kepala ikan kerapu ini banyak banget dagingnya. Dagingnya lembut dan juga nggak bau amis. Emang cocok banget guys, dimasak pakai kuah asem kayak begini. Gusti, emang benar-benar endul. Duh Gusti, emang masakan Manado itu tidak pernah mengecewakan guys. Semua makanannya enak banget. Apalagi bumbu ricanya juara pedesnya. Berbagai macam ikan yang ada di sini dengan masakan yang berbeda-beda. Emang paling marendol deh bumbu khas Manado ini. Terasa banget di setiap masakannya. Abis ini kita mau ajak kalian makan kepala ikan manyung. Gusti, sekali ini ya ampun.